Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati ulumi fi darina. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Inna waliyya, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Allahu mutawalli umuri, yang melindungi akan segala urusanku Allah. Jadi yang lindungi urusan kita tuh Allah. Jadi minta sama Allah, nggak ada lagi yang kita minta kecuali kepada Allah. Apa saja kita minta sama Allah. Alladzi nazzal kitab, Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wa huwa yatawalla salihin, dan dialah yang melindungi orang-orang yang saleh. Bihibzihi, dengan menjaganya. Jadi yang jagain kita itu Allah. Makanya kita minta penjagaan. Ya, kita minta penjagaan dari Allah, kepada Allah, dari orang-orang yang jahat. Kita minta penjagaan. Ada seseorang anak muda, dia masih kecil, umur SD. Teman-temannya itu minum minuman keras. Dia kumpul sama temannya, temannya minum, dia enggak. Padahal dia kecil, temannya tuh besar-besar, dan temannya ta'zim kepadanya, hormat kepadanya. Padahal dia bukan ustadz, orang biasa, orang masih SD. Temannya pada minum minuman keras yang diharamkan oleh Allah, tapi dia enggak minum sama sekali. Padahal dalam perkumpulan, setiap satu pekan sekali kumpul sama-sama temannya, dia tidak pernah walau setetes. Artinya betul, Allah lindungi dia, Allah siapkan dia untuk menjadi pemimpin yang besar, bersih dari kotoran-kotoran. Maka oleh karenanya, kalau kamu kepengen jadi orang yang bermanfaat, minta sama Allah supaya dilindungi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang enggak pantas. Nah, kalau bukan pelindungan Allah, enggak bisa tuh begitu. Setiap satu pekan sekali kumpul, satu pekan kali kumpul, tapi dia enggak pernah minum minuman keras walaupun setetes. Padahal temannya itu melakukan itu, dia tidak pernah. Dan temannya enggak berani menawarkan itu. Masya Allah, kenapa bisa begitu pula? Boleh jadi semuanya adalah pertolongan Allah hakikatnya, tapi zahirnya dia selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Maka ketika sudah biasa seperti itu, dia selalu menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah beri hadiah kepadanya. Allah jagain dia. Allah buat orang lain segan kepadanya. Allah buat orang lain hormat kepadanya, karena dia telah hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah zahiran wa batinan, maka Allah lebih lagi akan mengagungkan kita, memuliakan kita, mengangkat derajat kita di depan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan di depan makhluknya yang mulia, yang la ya'sunallah, yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikatnya. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan orang-orang yang ya berhala-berhala, ya الَّذِينَ, dan orang-orang maksudnya berhala-berhala, تَدْعُونَ, yang kamu serukan, min duni, daripada selain Allah, mereka itu la yastati'una, tidak mampu, nasrukum, menolong kamu, wala anfusahum yansuruna, dan mereka pun enggak bisa menolong diri mereka sendiri, itu berhala. Fa kaifa ubali bihim, maka bagaimana aku peduli kepada mereka? Iya, yang berhala. Pernah lihat di India ada berhala digotong pakai mobil, diangkutin pakai mobil sampai kali dibuang. Masa Tuhan dibuang? Tuhan bukan tuh. Bukan Tuhan. Oh, intaduhum. Dan jika kamu serukan mereka, ail asnama, berhala itu, ilal huda, kepada petunjuk. Maksudnya untuk memberi petunjuk. Kamu seru mereka untuk memberi petunjuk. La yasma'u. Misalnya mereka enggak dengar. Wahai berhala, berilah petunjuk. Enggak dengar dia. Wa tara'um, dan engkau melihat mereka, ya Muhammadu ail asnam, maksudnya kau melihat mereka, mereka itu berhala-berhala, yang zuruna, mereka melihat ilaika, kepada engkau, ayyukabiluna ka naziri, mereka menghadap engkau seperti orang yang memandang. Dia menghadap kayak orang memandang, padahal wahum la yubsirun, mereka padahal mereka enggak bisa melihat, cuma kayaknya doang melihat. Berhala. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Jadi kita jadilah orang yang pemaaf. Al yusra min akhlaqin nasi, jadilah orang ya memberi kemudahan, min akhlaqin nasi, itu di antara pada akhlak manusia. Wala tabahas anha, jangan kau bahas daripadanya. Maksudnya apa? Janganlah engkau mengoreksi daripadanya. Jangan suka mengoreksi, mencari-cari kesalahan orang. Kita umpama kita melihat teman kita sebagai pemakalah, lalu kita mencoba untuk mengkritik dari segala sisi,
ya, kita jelek-jelekin, padahal dia udah menerangkan apa yang dia orientasikan dengan baik. Lalu ada tulisan yang kurang tepat, kita jelek-jelekin, kita salah-salahin, jangan kayak begitu. Masalah tulisan ya teknis saja itu. Menjadi permasalahan itu permasalahannya. Ya. Jangan cari kesalahan orang. Jangan suka mengoreksi. Siapa yang suka mengoreksi, ntar kita dikoreksi. Wa'mur bil ma'bil urfi, perintahkanlah dengan kebaikan al-ma'rufi. Wa'arid anil jailin, berpalinglah kamu dari orang yang jahil. Jadi jangan berteman sama orang yang jahil. Disuruh berpaling. Fala tuqabilhum bisafa'ihim, maka janganlah engkau menghadapi mereka bisafa'ihim, dengan kebodohan mereka. Ya. Orang bodoh enggak usah dihadapin. Apalagi kita balas dengan kebodohan juga ya, samanya. Maafin aja. Ada orang ngundang kita, yang datang anak buahnya, bukan langsung dia, jengkel kita. Kira-kira kalau begini kita jelek apa bagus nih? Jelek kita. Namanya kita apa? Mau dihormatin. Jeleknya banget itu. Minta dihormatin, maunya diundang sama ketuanya datang. Kalau ada orang kayak begini minta dihormatin, tinggalin. Minta dihormatin. Gila hormat. Sama seorang ustaz, seorang kiai datang, kita dianjurkan supaya berdiri. Tapi jangan sampai seorang ustaz, seorang kiai minta orang itu berdiri. Nah, perhatiin tuh. Jangan kamu mentang-mentang kamu jadi ustaz, dipanggil kiai, orang kagak berdiri kita marah, kita omelin. Namanya kamu gila hormat. Jangan begitu. Nah, kita kalau melihat datang ustaz, kiai, apalagi guru kita, orang tua kita, jangan sampai enggak berdiri. Jangan sampai enggak menghormat. Tunduk, hormat. Begitu. Tapi kalau kita jadi ustaz, jadi kiai, jadi guru, jadi orang tua, jangan minta dihormati. Jauhkan sejauh-jauhnya sifat itu. Karena itu sifat kesombongan. Selendangnya Allah. Haram kita pakai. Nah, begitu kita dalam berakhlak. Ada seorang yang begitu rendah, dia diundang cukup pakai SMS, dia datang. Tidak ada merasa direndahkan, tidak ada merasa dihinakan. Datang. Itu tanda kemuliaan. Padahal undangnya pakai SMS doang, pakai WA-an doang. Tapi enggak merasa dihinakan, masya Allah. Jangan seperti tadi, jangan itu sombongnya itu. Yang jangan sampai kita dekat-dekat kepadanya kalau ada orang yang kayak begitu. Ya. Walaupun dia seorang dipanggil panggilan mulia, jangan yang begitu. Ya. Itu orang yang sombong.
nanti kita nular kepadanya itu sifat yang sombong. Jadilah kita orang yang merendah, jadilah kita orang yang tawadhu. Karena orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a lillah rafa'a Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, nanti Allah yang akan meninggikannya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun wasta'in billah innahu samii'un 'aliim. Wa imma fihi idghamu nuni in asyartiyati fi ma'al mazidati. Ya, imma itu padanya ada mengidghamkan nun in yang syart, yang bangsa syartinya, jadi ya-nya namanya nisbat. Jadi kita artikan yang bangsa syartinya pada ma yang tambahan. Dan jika maksudnya ada jika nih, wa imma, jadi mengidghamkan nun yang mengidghamkan nun yang syartinya berarti jika gitu ya. Pada ma, jadi takdirnya asalnya in ma gitu. Diidghamin jadi imma jika. Namanya zaidah. Jadi karena namanya zaidah jadi enggak usah diterjemah. Ya. Jika jadi jangan diartikan ada kalanya, bukan. Karena asalnya in ma, ya, maknya zaidah, jadi enggak usah diterjemah. Jika langsung aja, jika ya, menggoda akan engkau, ya, menggoda ya, atau juga menipu. Menggoda itu kan menipu. Ya. Jika menggoda akan engkau minasyaitan, ya, daripada setan, nazahun oleh satu godaan. Jadi setan godain kita, godain engkau. Ya. Iya syarif buka amma umir tabi salifun. Jika memalingkan engkau daripada apa yang engkau diperintahkan dengannya oleh satu yang memalingkan. Ada sesuatu yang membuat kita jadi berpaling ya. Kita dipalingkan oleh sesuatu yang kita diperintahkan. Aturan kita melaksanakan itu, kemudian kita tidak melaksanakan itu. Kita berpaling daripada apa yang Allah perintahkan, tuh setan tuh begitu. Makanya kalau kita udah lurus, jangan coba-coba belok. Jalan aja terus. Pengen cobain kayak orang-orang, jangan. Takut terperosok, maka akan terjadi keterlanjuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Udah lurus, lurus. Kalau kita pengen jadi orang benar, benar banget. Pengen jadi orang hebat, hebat banget. Pengen jadi tukang ngaji, tukang ngaji banget. Jangan serba tanggung. Orang kalau serba tanggung kagak enak. Nasi tanggung, masih kutikan, enak gak dimakan? Enak gak dimakan? Gak enak. Kue unti belum matang, tanggung, enak gak dimakan? Ya Allah, kalau bukan lapar, kalau gak lapar, gak dimakan. Jadi pengen jadi orang benar-benar sekalian. Benar banget. Pengen mulia-mulia banget. Pengen soleh-soleh banget. Jangan tanggung-tanggung. Pengen belajar, pengen pinter-pinter banget. Jangan pengen pintar banget, pengen soleh banget, ngayap mulu, belahur mulu, masih mau maksiat mulu, diam-diam di pojokan, diam-diam dalam kesunyian, kunci pintu kamar sendiri, berbuat maksiat, ngelihat maksiat, berniat maksiat, membayangkan nak maksiat, bagaimana mau mulia? Kan yang muliain kita Allah. Bagaimana mau tinggi? Kan yang tinggiin kita Allah. Bagaimana pengen pangkatnya tinggi mulia? Kan yang tinggiin yang muliain pangkat kita Allah, enggak yang lain.
Kalau Allah sudah muliakan walaupun kita di dapur aja, itu bisa mulia itu. Walaupun budak mulia, Bilal bin Rabah seorang budak, tapi Allah pengen muliakan, mulia sekalipun seorang raja. Kalau Allah pengen rendahkan, rendah. Firaun rendah. Makanya fasta'iz billah, minta pernah perlindungan engkau kepada Allah. Ya, minta sama Allah perlindungan. Kita ngaji ini minta sama Allah, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, tolongin aku, ya Allah, bantuin aku, ya Allah, sertakan aku di dalam mengarungi kehidupan ini, ya Allah. Masya Allah. Jawab syakti itu jawab syarat. Wajawabul amri, jawab amarnya itu ma'zumun dibuang. Ay yadfa'hu anka, niscaya akan menolak, ya, akan dia daripada engkau. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Lil qawli, bagi perkataan. Alimun, lagi Allah Maha mengetahui. Bil fi'li, dengan berbuat, dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Allah.